Oke teman-teman, ini adalah video tutorial cara pasang kampas rem yang untuk 4 piston ya teman-teman. Ini adalah kampasnya. Nah, kemudian ini itu kan ada 2 piston, yang bawah 2 piston. Jadi jumlahnya 4 piston ini ya teman-teman. Cara pasangnya kayak gitu ya. Itu kan dicopot dulu lah, kemudian kita pasang di atasnya. Nah, kemudian kita pasang bautnya ya. Ini biasanya yang 4 piston ini ke cakram variasi ya teman-teman. Nah, cara pasangnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus menyopot dulu bautnya ya teman-teman, baru kampas remnya baru bisa dipasang. Jadi ini beda sama yang 2 piston ataupun yang 1 piston ya. Itu tinggal ngencangkan bautnya. Terima kasih telah mampir channel Perputar Motor. Jangan lupa subscribe atau follow ya kalau di Facebook ya. Oke, tinggal dikencangkan dengan kunci dan nanti kita tinggal pasang ke motornya teman-teman. Tinggal direnggangkan dan dipasangkan pada motor. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.